Halo Tribuners, kembali bersama saya Lisa Lestari di Live Update Pos Blitung. Berita update siang hari ini yaitu mengenai berita dengan judul Lansia ditemukan tewas di dalam rumah. Seorang wanita lansia berumur 59 tahun di Desa Pinang, Sebatang, Kecamatan Simpang Katis, Bangka Tengah ditemukan meninggal dunia di kediamannya pada Jumat 24 Juni 2022. Kades Pinang Sebatang, Ahmad Nakar, mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari tadi di kediaman korban. Ia menyebut jenazah korban dengan inisial F tersebut ditemukan oleh anaknya sendiri yang pada saat itu sedang pergi keluar rumah. Kades Pinang Sebatang saat dihubungi bangkapos.com menuturkan bahwa korban tersebut tinggal berdua dengan anaknya yang masih bujangan. Namun tadi malam anaknya pergi keluar rumah dan sewaktu anaknya kembali ke rumah, dia melihat dan mendapati ibunya sudah tidak bernyawa. Selain itu, masyarakat sekitar juga tidak tahu penyebab dari meninggalnya wanita itu. Hanya saja sewaktu jenazah dievakuasi oleh warga, ditemukan luka kecil pada bagian hidung seperti bekas cakaran kuku. Dirinya pun tidak bisa memastikan apakah peristiwa itu terjadi karena adanya unsur pembunuhan atau disebabkan oleh hal lainnya. Di sisi lain juga karena tidak memiliki wewenang untuk menentukan hal tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bangka Tengah, AKP Wawan Suryadinata turut membenarkan adanya peristiwa itu. Dia mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan laporan penemuan mayat tersebut dari Polsek setempat. Ia mengatakan untuk penyebab kematiannya sendiri pihaknya belum bisa memastikan dikarenakan saat ini jenazah sedang divisum di RSUD Bangka Tengah. Setelah proses visum selesai, barulah pihaknya bisa melakukan identifikasi dan juga melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian. Baiklah Tribuners, sekian berita yang bisa saya sampaikan. Saksikan berita lebih lengkap selanjutnya hanya di koran cetak Pos Blitung, di portal website posblitung.co, fanpage Facebook Pos Blitung, YouTube Pos Blitung, serta Instagram Pos Blitung. Demikian live update Pos Blitung siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.